pernah kerja di hospitality, terus yang katanya kayak, ah ini hard banget. Hours-nya itu gak bisa sepanjang farm. 7 pagi sampai 9 malam. Mm-mm. Saat itu di ladang apa? Alright guys, so let's welcoming our speaker for today's podcast. Well guys, without further ado, jadi Mbak Ayu ini akan membagikan cerita kehidupannya yang benar-benar up and down di Australia, dan yang mana kalian bisa mengambil pelajaran dari beliau. So, introduce yourself please. Jadi namaku tuh Ayu Nuwarida. Aku berasal dari Jogja dan aku megang visa working holiday dari tahun 2019. Dan sampai sekarang masih di Australia, lebih tepatnya di Tasmania. Dan ini udah mau masuk tahun ketiga aku di Tasmania. Akan masuk tahun ketiga working holiday visa ya? Yeah. Can you tell us in a brief what kind of job that you did during your working holiday visa until now? Jadi kebanyakan job yang aku lakuin di Tasmania itu 90% itu farm, 90%. Mm-hmm. Sisanya di hospitality dan di factory. Oh, oke. Okay. Jadi sampai dulu aku diwawancara itu sama pihak media itu karena mereka pengen tahu kerja di farm itu kayak bagaimana seperti itu. Mm-hmm. Tapi memang aku memang lebih banyak kerja di farm karena Tasmania itu memang lebih, menurut aku memang lebih suitable untuk farm living karena di sini bukan yang fancy-fancy kayak yang di kota atau yang di resort-resort. Iya, resort iya, benar. Hospitality-nya memang ada, tapi tidak sebesar yang di mainland. Jadi besar kemungkinan dapat job itu memang lebih ke farm, lebih mudah nyarinya. Dan selama kerja mostly kan kayak farm job. Aku juga pernah lihat update status kan, Ayu itu pernah kerja di hospitality, terus yang katanya kayak, ah ini hard banget, terus akhirnya leaving hospitality, yang menurut aku padahal hospitality itu tuh enak gitu kan, apalagi red weekend beda. Tapi kenapa desire untuk, udahlah gue comeback kayak fall in love sama farm, why? Jadi hospitality itu rupanya sih, kalau menurut pandanganku, hours-nya itu gak bisa sepanjang farm. Jadi ya mungkin satu shift itu 3 jaman. Jadi kalau dapat 2 shift sekitar 6 jam, udah mentok di situ. Kalau farm kamu bisa 1 hari kerja 8 jam plus-plus. Plus-plus ya. Pernah kerja long hours-nya itu berapa? Pernah kerja sampai paling gila itu pernah 12 jam Pak ya, kalau nggak salah. Dari jam 7 sampai jam 9. 7 pagi sampai 9 malam. Mm-mm. Saat itu di ladang apa? Di farm apa? Itu di flower farm, di farm bunga. Oh, petik-petik bunga dong berarti? Iya, soalnya waktu itu bunganya itu kan, jadi kalau metik bunga itu kan sehari itu 2 kali, tiap pagi dan tiap sore. Okay. Nah, waktu itu bunganya banyak banget dan itu harus dipetik semua. Kalau nggak dipetik, keburu mekar, keburu jadi waste. Ah iya, karena ya, oh jadi si bunga tuh harus benar-benar fresh, yang kayak baru nguncup gitu. Baru buka dikit. Baru buka dikit ya. Buka dikit, kalau udah mekar udah waste, gak bisa dipakai. Makanya waktu itu tuh aku inget banget, itu bunga pinis kan namanya. Pinis tuh kayak semacam mawar, tapi bukan mawar gitu kan. Uh-huh. Itu tuh banyak banget dan harus dipick, dan kita tuh kayak non-stop berhenti picking tuh, kok gak habis-habis sih bunganya. Ngomongin soal farm itu kan pasti aku dulu ngalamin di farm itu bener-bener kayak susah dan bener-bener kerjaan berat, hard job banget. Have you ever experienced the hard thing gitu kan ketika kerja di farm selama kerja di Aussie gitu? Yang paling gak enaknya kan, kalau teman-teman bisa dengar kan, enak, long hours, dapat dolarnya banyak. Aku mau sharing kayak pahitnya gitu kan. Kalau menurut aku sih, hard things-nya farm, karena farm itu tuh lebih kerjaannya lebih ke physical job, dan biasanya itu repetitive work. Dan repetitive work itu setiap badan orang akan bereaksi lain-lain. Ada yang nggak apa-apa kerja farm, nggak sakit, kalau aku sakit gitu. Jadi kalau aku pernah repetitive itu pergelangan tanganku tuh pernah
kena RSC gitu kan. Terus belum lama kemarin itu tanganku juga bengkak lagi metikin brokoli karena buangin daunnya tuh sampai biru sampai bengkak gitu. Jadi resikonya itu adalah ya kalau kita tetap push our body untuk work in the farm, biasanya itu kalau restnya apa ya, kalau badan orang beda-beda, cuman kalau aku kalau terlalu bekerja keras biasanya badannya nanti sakit endingnya. Pasti kan kalau misalkan ngalamin hal yang benar-benar kayak, wah gila ini kerjaan kok kita kayak menderita banget gitu. Terus mindset kita saat mengalami hal tersebut itu gimana sih? Jadi waktu itu emang sih aku dulu pernah berasa, di titik itu pernah banget gitu kan, ngerasa ini apaan sih kerjaan kayak begini gitu kan, mending enak di Indonesia, kerjanya bersih gitu kan, aku sampai sini tangannya hancur semua kayak gitu, badan kulit hitam semua gitu. Cuman aku berpikirnya apa ya, semua kerja keras itu akan berbuah hasil selama itu positif. Dan sampai sekarang pun aku masih percaya mau kerjaan apapun itu, mau nge-farm, mau hospitality, mau cleaner, mau cooking, mau chef, atau mau cuma jadi janitor gitu. Yeah. As you doing with the passion, it will lead you somewhere. Dan aku percaya banget akan apa ya, adanya buah dari hasil kerja keras. Ayu kan benar-benar kayak single fighter. Pertama kali waktu di Indonesia decide to moving in Tasmania. Kenapa? Jadi dulu tuh aku random sih ya. Dulu aku tuh inget banget list yang state mana yang aku pengen landing. Aku tuh dulu pengen antara Cairns, Darwin, atau Sydney gitu kan. Jadi banyak yang omongan-omongan-omongan dan omongan itu aku dengar gitu kan. Tapi terus aku ngelihat peta Australia, terus aku ngelihat kayaknya kalau daerah atas-atas itu kalau ngefarm panas banget deh. Kayaknya aku nggak akan tahan untuk panas gitu kan. Terus aku milih yang dingin lah, yang dingin yang paling bawah mana gitu kan. Terus aku lihat Tasmania tuh pulau paling selatan gitu kan. Paling ujung. Ini pulau. Terus kan dia paling bawah dekat kutub. Oh, berarti bakalan dingin lah gitu kan. Aku enggak tahu kenapa terus aku bikin komitmen, okelah aku kayaknya mau langsung ke Tasmania aja. Aku enggak mau dengerin omongan-omongan harus ke kota dulu cari experience atau bagaimana. Pokoknya aku dengerin kata hatiku, kayaknya Tasmania itu buat aku gitu kan. Sampai Tasmania aku masih sendirian aja, nggak ngerti apa-apa, bahkan Hobart tuh kayak apa tuh aku nggak tahu. Waktu itu waktu nyampe landing, aku inget banget tanggal 7 Maret 2019 aku baru landing, terus aku keluar, dingin banget. Aduh, ini dingin banget, baru keluar dari Melbourne pas transit dingin, keluar ke Hobart makin dingin gitu kan. Cuman waktu itu tuh aku lihat tuh emang indah banget landscape-nya. Terus waktu itu aku belum kepikiran bakalan stay di Tasmania sih ya. Tapi setelah beberapa bulan itu, kok aku kayak memutuskan, udahlah aku nggak usah kemana-mana, aku di Tasmania aja. Karena aku rasa ekspor Tasmania untuk kerja saat itu kan pikirannya, mindset-nya masih mau cari duit ya. Itu lebih mudah kalau cuma muterin Tasmania. Toh pasti ada kerjaan dibanding aku harus pindah-pindah ke mainland gitu. I see, ya, karena banyak dari teman kita juga yang kayak mencok sana mencok sini, dari step 1 ke step lainnya itu benar-benar pindah-pindah, yang mana kayak dari farm 1 ke farm lainnya itu beda step kan. Dan sedangkan aku ngeliat Ayu benar-benar only in one place gitu di Tasmania. Menurut Ayu sendiri ketika pertama sebagai single fighter yang gak tahu apa-apa, pertama kali itu ngerasanya gimana sih, dan cari job di Tasmania sebenarnya susah atau gampang? Jujur yang agak susah waktu pertama kali itu, aku merasa emang ujian paling berat itu pada saat tahun-tahun pertama aku baru di Tasmania. Paling berat karena gak ada temen, gak ada apa link, koneksi, gak tahu apa-apa, gak tahu harus bagaimana, gak tahu mau kemana gitu kan. Dan pada saat tahun pertama itu kan kayaknya sebelum COVID ya, sebelum COVID itu kan cari job itu masih ketat karena persaingan ya, banyak backpacker di mana-mana. Jadi cari job waktu itu memang sulit. Aku sangat ingat itu, aku apply job Apple aja aku ditolak, aku apply job Berry aku ditolak, baru keterimanya di Brokoli gitu kan. Terus tahun-tahun pertama tuh ya pokoknya berat banget, cari job tuh susah banget. Tapi semenjak tahun kedua, terus habis itu COVID, job tuh banyak banget sekarang. Dan bahkan sekarang ini
aku lihat job banyak yang desperate nyari para pekerja gitu. Terus juga aku pernah dengar Ayu, Ayu tuh kayak pernah daftar apa tuh forklift gitu ya? Atau apa sih license? Mm. License iya, untuk jadi, apa? Jadi kan waktu itu kan aku consider karena tanganku kan sering sakit waktu kerja metik cauliflower, kembang kol atau sama brokoli itu kan sering sakit karena repetitive work. Terus aku kepikiran, aku ambil skills deh biar aku nggak kerja manual labor lagi gitu kan. Akhirnya aku ambil course forklift karena aku berharap ya cuma nyopir doang kerjaannya gitu kan. Jadi aku waktu itu ambil course di salah satu semacam kayak tempat kursus gitu. Di sana aku kursus 2 hari, habis itu kalau aku lolos semua, lolos praktek sama lolos ujian teori, aku dapat kayak semacam kertas gitu yang bisa aku bawa ke service Tasmania untuk dapetin forklift license gitu. Nah, kalau sekarang lagi menekuni job apa di Tasmania? Aku masih doing same thing sih ya. Aku masih doing farm work dan dari dari Desember aku masih ngelakuin brokoli sampai ini bulan ini masih ngelakuin picking brokoli sih ya. Tapi itu lama banget. Udah. Iya, karena itu di 2 employer yang Desember itu employer lain, terus Januari ini aku kerja untuk yang lumayan gede. Dia picking brokolinya sampai bulan Juni. Jadi masih lama emang. Wow, selama itu season brokoli di Tasmania. Iya, sampai jadi habis picking ya mereka planting lagi. Kita picking, mereka planting. Jadi enggak ada non-stop karena memang itu perusahaan gede. Oh my god. Oke, dulu pernah kerja di apa ya? Abalone apa yang aku lihat. Jadi dulu aku sempat kerja di seafood industry. Jadi seafood industry yang pernah aku lakuin itu seperti abalone sama lobster sama salmon. Kalau abalone itu aku kerja di farmnya, jadi aku lebih ke feeding, cleaning, lebih ke maintenance jobs sama harvesting. Yang paling utama itu harvestingnya karena itu kerja berat banget harvesting abalone itu. Berarti gak cuma apa ya perkebunan di ladang, tapi ada juga kayak di fish factory kayak gitu kan? Industrinya, jadi kan kalau bagi aku yang awam bukan anak farm, apalagi anak yang belum beranjak ke Aussie juga, mereka mikirnya farm ya udah semua doing farm job di lantai.